Bapak Ibu yang saya hormati, panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Khalil bin Kyai Haji Abdul Latif Bangkalan Madura. Beliau ini termasuk waliullah dan juga guru sejati. Kenapa dikatakan guru sejati? Karena satu, setiap orang yang pernah belajar kepada beliau ini pasti jadi kiai dan memimpin pondok pesantren. Yang kedua, siapa yang pernah belajar kepada beliau pasti bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni bisa melaksanakan ibadah haji. Memang sering panjenenganipun Mbah Khalil ini dalam mengajar santrinya sering tidak diterima oleh akal kita umumnya. Dia memang wali yang khariqul adzah. Pernah suatu ketika ada seorang santri, calon santri yang diantar orang tuanya mau belajar kepada beliau. Ini tiba-tiba Mbah Khalil sudah keluar dari dalam, terus berada di gapura pondok, sudah menunggu di gapura pondok. Begitu santri beserta orang tuanya ini sampai di pondok, ketemu Mbah Khalil di depan gapura. Mbah Khalil itu sama bawa pisau yang biasa dipakai ngiris bawang merah itu yang kecil. Mbah Khalil bilang, "Pak Bu, anak sampean boleh belajar di sini, asalkan bisa menebang, asalkan menebang dulu pohon-pohon rumpun-rumpun bambu yang ada di belakang pakai ini pisau." Mbah Khalil tidak mau mengajar anak ini sebelum bambu-bambu yang ada di belakang pondok itu ditebang seluruhnya pakai pisau yang biasanya dipakai masak itu untuk motong-motong bawang merah. Akhirnya orang tuanya kaget, tapi kekagetan orang tua masih dikalahkan dengan keyakinan beliau kepada Mbah Khalil. Akhirnya putranya dipersilakan. Akhirnya sampai berbulan-bulan pohon bambunya itu banyak. Setelah beberapa bulan dilalui dan pohon bambu itu sudah bersih, Mbah Khalil akhirnya bawa nasi seember. "Hei kamu, tolong silakan nasi seember ini dihabiskan." Ya, secara akal juga kalau seketika ini dihabiskan juga tidak mungkin. Oh, satu ember ini biasanya dimakan anak 10, ya, 9 sampai 10 anak ini suruh menghabiskan. Akhirnya lama, pokoknya dimakan. Ya, berarti perintahnya seorang, ya, dimakan. Setelah ember itu habis, Mbah Khalil itu sudah bawa satu ember dua buahan. "Ayo makan lagi." Santri ini sudah ada pikiran yang lain kecuali niat mengikuti apa yang diperintah oleh gurunya. Bismillah, yakin Mbah Khalil pasti punya tujuan yang lain yang lebih baik. Akhirnya dua buahan itu dimakan pelan-pelan. Akhirnya sampai, ya, lama sekali buah-buahan ini habis. Setelah habis, Mbah Khalil terus keluar, terus bilang begini, Maling, tolong hajar ini, ada maling. Santri ini ya takut, oh, santri-santri sama bawa pendungan muberaknya, dia keluar pondok. Setelah keluar pondok agak lama, santri ini masuk lagi. Mbah Khalil berteriak lagi, Maling. Santri ini diuber sama yang lain, takut lagi. Akhirnya sampai yang ketiga, santri ini diuber lagi, Maling. Akhirnya sampai ketika santri ini akhirnya gak berani kembali ke pondok. Akhirnya pulang. Alhamdulillah setelah pulang walau belum belajar sama sekali, hanya memotongi pohon bambu dan menghabiskan nasi satu lengser dan buah-buahan satu ember. Setelah begitu pulang masuk halaman rumah, ya, Allah kasih putuh kepada anak ini sehingga bisa menguasai berbagai ilmu.
inilah bentuk karomahnya Mbah Khalil Bangkalan yang khariqul adzab. Kadang cara mengajarnya beda, cara mengajarnya kadang tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Itu apapun juga bentuknya guru, kalau kita menjadi wali murid, kalau kita menjadi orang tua, tetap yakin sama guru-guru yang benar-benar sudah masuk derajat kewalian berusaha seperti Mbah Khalil. Insya Allah beliau punya tata sendiri bagaimana memfutuh para santrinya. Semoga kita yang selalu berusaha mempunyai anak yang soleh dan solehah, dan kita juga berusaha menjadi orang yang baik, semoga barokahnya Mbah Khalil benar-benar Allah mengasihi apa yang menjadi cita-cita kita. Amin, amin ya Rabbal.